Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dikapoto. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara print atau cetak dokumen. Yaitu cetak dokumen dengan cara di sini ada 4 halaman di Microsoft Word. Kita print atau cetak menjadi satu lembar. Sebelumnya kita kasih bingkai dulu pada halaman-halaman berikut agar kita bisa membedakan apa benar itu menjadi satu kertas atau tidak. Langkah pertama, kita tekan tombol office di bagian atas, kita pilih print preview dulu untuk melihat halaman per lembar. Jadi 4 pix ini akan kita print menjadi satu lembar. Kita pilih di bagian bawah yang bertuliskan pick per sheet. Di sini kita pilih ada 2, ada 4, 6, 8, 16. Di sini kita coba untuk 2 pick terlebih dahulu. Kita jadikan 2 halaman ini menjadi satu lembar. Dan beginilah hasilnya. Di layar ada 4 halaman dan kita cetak 2 halaman di layar menjadi satu lembar kertas. Begitupun selanjutnya. Sekarang kita akan coba untuk cetak seluruh halaman, 4 halaman di layar menjadi satu kertas. Apabila sudah dipilih, kita langsung saja tekan OK. Dan maka beginilah hasilnya, 1, 2, 3, 4. Begitupun cara print selanjutnya, di sini terdapat beberapa page. Bisa menjadi 2, 4, 6, 8, dan 16. Jika Anda ingin mencoba menjadi 8, silakan Anda praktekkan sendiri karena caranya sama seperti tadi. Demikianlah tutorial kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.